Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hardi dan masih di DAC Depok Auto Care. Nah, di depan kita ini adalah mobil Toyota Starlet tahun 89. Tuh, cakep kan? Warnanya ini loh. Hah? Warnanya ini mirip Honda Jazz nih. Abu-abu metalik. Tuh, masih cakep banget kondisinya. Nah, ini dia datang ke DAC. Ada rencana untuk ganti persneling gearbox, ganti gearbox. Ini mau pakai gearbox Matic. Oke, kita lihat dulu nih. Nah, ini kondisinya, mesinnya 2E, udah power steering upgrade, terus booster MGT, master MGT, CDI. Nah, gearboxnya masih manual. Nanti mau pasang gearbox Matic. Nah, rencananya sih gearbox Matic 3 speed ya. Nanti kita ketemu ownernya. Nah, ini kita ketemu ownernya, Mas Edwin. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada angin apa nih sampai ke DAC? Mau ini Om, ganti switch dari manual ke Matic. Oh, mau ganti gearbox ya? Gearbox, iya. Emang buat siapa nih Om? Ini kebetulan mobil mau saya dihand buat istri Om. Wah, makanya tangannya masih keker begitu. Wah, saya pakai manual nggak ini? Itu makanya, biar istri bisa pakai maksudnya. Oh iya, benar ya. Gitu. Ini tahun 89 ya? 89 Om, tahun 89. Ini udah baru restor apa gimana? Enggak sih, full original, cuman udah disiram sebagian. Oh, jadi kayak Jazz ya, Honda Jazz. Teman-teman bisa lihat tuh dia pakai pelek kaleng ukuran 13 175/70. Nah, ini kondisi dari belakang tuh cakep banget. Spoiler ori. Ah, ori. Tuh udah pasang spoiler model SE, Starlet SE. Ini yang ori punya. Jadi beda tuh. Dia enggak bahannya plastik ABS, jadi dia lebih rapi banget nih. Ah, lebih keke. Jadi dari mana nih Om datangnya? Dari saya dari Bandung Om. Oh, dari Bandung. Iya, dari Bandung. Jauh. Ini bawa mobil dari Bandung? Dari Bandung, dari Cikota. Gila, luar biasa. Nanti teman-teman akan lihat ya Om ya prosesnya. Siap. Penggantiannya. Siap. Gitu. Kita tunggu aja hasilnya ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu konsepnya rencananya apa Om? Ini kan ada kayak itu tuh ada. Oh ini tuh, ini ada ini Cobra, Cobra. Nah, ini Cobra Blaupung untuk audio nih, model old nih. Udah jarang nih, udah jarang punya nih. OM look ya. Oh, OM look betul. True. Nah, ntar tuasnya diganti. Semua masih orisinil. Iya. Indikator semua nyala. Oh iya tuh. AC benar. Dingin semua, masih bawaan semua. Tuh ada speaker ya, Om. Speaker. Itu bawaan juga ya. Iya, bukan sama itu juga. Jadi laci deh, speaker laci asli. Tuh, teman-teman masih, cakep banget kan, orisinil banget kan? Cakep orisinil semua. Nah, itu. Orisinil. Jadi kalau mobil tua nilai seninya dari ke orisinil. Tuh, ya. Masih dijaga. Ini itu 1300, dia bangkunya belah ya, teman-teman ya. Nih. Tuh, masih ada juga lengkap. Tuh, bersih banget mobilnya. Oke, gitu ya teman-teman. Om, ada saran-saran nggak buat teman-teman yang lagi modif? Pecinta Starlet otak, tetap jaga kualitas dan kuantitasnya Starlet biar lebih yahut lagi. Oke, ya, gitu aja. Makasih ya, Om ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om.